Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita karena mendapat begini banyak sumbangan-sumbangan yang telah dihantar dan kita bawa daripada Kuala Lumpur ke KK ini. Bagi pihak Yayasan Itmam, mengucapkan jutaan terima kasih kepada para-para penyumbang yang telah menyumbangkan pelbagai jenis kitab, kain-kain telekung, juga Quran, sejadah dan macam-macam pakaian-pakaian menutup aurat untuk kita agih-agihkan kepada saudara-saudara kita yang berada di pendalaman Sabah ini. Untuk kita hantar adalah ke Madrasah Manzilatul Masakin di Pulau Banggi, Al-Quran dan juga macam ni kitab buku sejarah dan kisah Nabi-Nabi yang ada dalam Al-Quran. Dan kepada penyumbang-penyumbang, janganlah terhenti di setakat ini. Kita berharap di masa-masa depan untuk program-program dakwah yang seterusnya, lebih ramai lagi mereka yang turut bersama kita dalam menyumbang, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Kerana bulan Ramadan yang akan datang ni, kita akan masuk lagi ke kampung-kampung, ke pendalaman untuk mengadakan jaman berbuka puasa yang kita akan buat bubur lambuk dan sebagainya. Dan kita akan pergi ke kawasan-kawasan minoriti Islam untuk kita kongsi jaman berbuka ini, bukan saja dengan umat Islam tetapi juga dengan orang-orang bukan Islam. Dengan ini lebih mudah untuk kita menarik mereka mengenali Islam. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin menyumbang untuk program dakwah di dalam bulan puasa ini, kita alu-alukan membantu dakwah dan juga menjamu orang-orang yang berpuasa di pendalaman dan juga mereka-mereka yang belum pernah berbuka puasa, agar dapat sama-sama dengan kita belajar berpuasa dan berbuka puasa bersama-sama.